di sana bahasa Urdu tidak popular lagi. Syekh Abdul Haq ni dia sebelum lagi daripada Syekh Waliullah. Kalau nak kira di India keluarga hadis sebelum Syekh Waliullah, ini keluarga hadis dalam sejarahnya. Syekh Abdul Haq, anak cucu dia memang terlibat dengan penyebaran hadis dan dia pun bersungguh-sungguh dalam menyebarkan hadis. Misalnya miskat saja dia syara dua, satu dalam bahasa Arab, satu dalam bahasa Farsi. Masa tu bahasa Farsi yang digunakan secara meluas di sana, bahasa Urdu tidak popular lagi. Zaman Syekh Waliullah tu pun tak popular lagi. Syekh Waliullah tak ada menulis dalam bahasa Urdu, tak ada, dia tulis dalam bahasa Farsi. Syarah Mishkatul Masabih dalam bahasa Arab, Lama'atul Tanqih. Satu lagi dalam bahasa Farsi, dalam Syamilah dia tak ada tu, Farsi Urdu dia tak ada. Saya ada tu. Bukunya pun ada, PDF pun ada. Asy'atul Lama'at nama ni. Syarah Mishkat dalam bahasa Farsi.